sana agar anak-anak sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan diberi keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Maria. Kita belajar SBK, tapi sebelumnya Ibu akan memperlihatkan kepada anak-anak nih halaman 41 ya sayang ya. Nah, di sini tolong dibantu ya Bunda ya di rumah. Di sini Ibu akan mengajarkan sedikit tarian ya. Nih, jadi dalam menari, kita menari itu anak-anak menggerakkan anggota tubuh kita. Tangan, ya, kaki, badan ke kiri, ke depan, kepala, ya, matanya juga ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang tuh perhatiin tuh, ada gerakan tari, ya, gerakan tari. Nih lagunya kayak gini nih. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, hidung, dan mulut. Mata, hidung, dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Semuanya kita harus bergerak. Semuanya anak-anak, tangannya juga boleh ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, gampang sekali. Yang penting anak-anak bergerak ya. Nih, badannya boleh kesini ya, boleh berputar ya anak-anak ya. Terus lagi dihafalin di rumah. Sudah itu ditulis ya, kepala, pundak. Nah, anak-anak ada tugasnya, tugasnya tulis mata apa gunanya, hidung apa gunanya, telinga apa gunanya ya. Nanti tolong dibantu ya Bunda, nanti ditulis di buku tulis, diberikan ke Ibu ya. Jadi anak-anak, semua anggota tubuh kita ini bergerak semuanya ya. Bergerak, tidak ada yang tidak bergerak. Nah, sampai di sini saja pelajarannya. Belajar di rumah. Apa yang Ibu tugaskan tadi, kerjakan ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa.